A Day in My Life ketika aku jadi ojol. Hari ini aku sangat bersemangat menunggu pelanggan. Setelah 1 tahun menunggu, akhirnya ada orderan. Karena harga BBM naik, hari ini aku menggunakan mobil roda 1 kesayanganku. Selain canggih, mobil ini juga hemat dan nyaman untuk pelanggan. Aku pun berhasil menjemput penumpangku. Dia adalah ibu-ibu yang masih balita. Karena sudah renta, aku pun menaikkannya ke atas kendaraanku ini. Tujuannya adalah ke surga, dan aku langsung mengantarkannya. Penumpangku terlihat sangat bahagia. Selain di darat, aku juga melayani pesanan di angkasa. Hari ini orderanku ada rumah, dump truck, harimau, dan Mbak Kuntilanak. Nasibku sedang baik. Dalam hitungan detik, aku kembali mendapat penumpang. Aku langsung bergegas menjemputnya. Setibanya di lokasi, aku sangat terkejut karena pelangganku adalah mantanku yang sekarang sudah glowing. Aku sangat malu. Aku tidak ingin dia tahu kalau aku sudah jadi tukang ojek. Tanpa berpikir, aku langsung berubah menjadi wujud asliku. Dia juga terkejut karena melihatku. Karena aku masih punya dendam, aku pun mengejarnya. Dia pun lari terbirit-birit hingga kencing di celana.